Oke, Persib Bandung masih mencari pemain lokal anyar. Kompetisi pemain Persib Bandung untuk kompetisi musim depan sudah hampir komplit. Usai pemain asing, Persib telah lengkap setelah mengontrak 4 pemain asing. Mereka lah Michael Essien, Eze Erzesel Duenzel, Bojan Malisik, dan Oh In Kyun. Namun untuk pemain lokal, Persib masih mencari tambahan pemain lokal anyar. Sebelumnya Victor Ivonevo menjadi pemain lokal teranyar yang berhasil dikontrak tim Maung Bandung. Bek naturalisasi itu dikontrak dengan durasi 3 tahun. Tentu saja tidak akan ada pemain asing lagi, tapi kita masih lihat perkembangan kedepannya seperti apa, karena masih ada satu atau dua posisi lagi untuk pemain lokal, kata Fernando Soler, asisten pelatih Persib. Sementara itu, Persib sudah memiliki 25 pemain. Menurut Soler, jumlah itu sebenarnya sudah cukup untuk mengarungi kompetisi musim depan. Jadi, dengan skuad yang sekarang, kami sudah siap untuk kompetisi. Di sisi lain, pelatih Persib Roberto Carlos Mario Gomez berencana untuk memboyong 20 pemain dari training center yang digelar di Batam 9-12 Januari nanti. Dari jumlah itu, nama Andor Johnson ternyata masuk dalam daftar. Sebelumnya, penyerang asal Clyde itu dijanjikan tak diboyong lantaran masih dalam pemulihan cedera. "Kita akan bawa juga dia," ucap Anwar Sanusi, asisten pelatih Persib. Hanya saja, Anwar memastikan 5 pemain Persib tak bisa ikut ke Batam, menyusul Ahmad Jufrianto, Tony Sucipto, dan Imadi Wirawan harus bergabung dengan tim National Selection, serta Victor Ivonevo dan Febri Haryadi mesti memenuhi panggilan timnas Indonesia. Baik Indonesia Selection maupun tim Indonesia akan menghadapi timnas Islandia. Indonesia Selection akan lebih dulu bertanding melawan Islandia di Stadion Maguwoharjo, Sleman, 11 Januari nanti. Sedangkan tim Indonesia menghadapi dengan Islandia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 14 Januari mendatang. Sekian berita Persib hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik. Terima kasih.